Halo anak ibu semuanya, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 2, subtema 2, PB2. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, ibu harapkan anak ibu dapat membaca dan memahami dongeng. Kemudian, anak ibu juga dapat memahami apa itu amanat yang disampaikan dalam dongeng. Serta, siswa atau anak ibu dapat membaca dengan lancar cerita dongeng. Nah, pertemuan sebelumnya kan kita sudah sempat membahas tentang amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung di dalam suatu cerita dongeng. Nah, ibu lihat pun anak-anak ibu sudah bisa menentukan mana yang termasuk amanat dalam suatu cerita dongeng. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan membaca dongeng. Membaca dongeng harus dengan sungguh-sungguh. Ucapan juga harus tepat. Misalnya, membunyi huruf F dengan P. Kedua bunyi ini harus diucapkan dengan jelas. Selain itu, turun naik suara juga harus sesuai. Maksudnya, jika tokoh marah, maka anak ibu juga membacanya dengan nada yang marah. Dengan demikian, mimik wajah juga disesuaikan. Jika ada tanda koma, sebaiknya anak ibu jeda sebentar dan menarik nafas terlebih dahulu. Jika tanda titik, berarti anak ibu harus berhenti sebentar. Ingat ya, kalau koma itu anak ibu bisa menarik nafas atau bisa berhenti sebentar. Dan kalau titik itu anak ibu bisa jeda atau berhentinya agak sedikit lebih lama daripada yang koma. Pasti anak ibu tahu ya tanda koma dan tanda titik itu seperti apa. Tanda koma itu seperti ini ya, ibu contohkan ya, tanda koma. Nah, tanda koma itu berbentuk seperti ini. Dia seperti titik, tapi dia ada ekornya ke bawah. Dan kalau titik kan seperti ini. Kalau titik nih, titik merah gitu ya. Nih, ibu contohin, ini koma dan yang ini titik. Nah, itu contohnya ya. Dongeng biasanya disampaikan secara lisan. Cerita yang disampaikan dalam dongeng memiliki pesan atau pelajaran berharga bagi pendengar maupun pembacanya. Pesan yang terkandung dalam dongeng disebut juga dengan amanat. Amanat dongeng berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas dan sudah ibu jelaskan tentang apa itu amanat, cara menemukan amanat, dan ibu lihat setelah ibu berikan latihan, anak-anak ibu mampu untuk membaca dengan baik dan menentukan amanat yang terdapat dalam cerita dongeng. Selain amanat dongeng, juga mengandung unsur lainnya. Yang pertama itu tema. Tema merupakan ide pokok dari cerita atau patokan untuk membangun suatu cerita. Jadi tema ini, kalau anak ibu bacanya secara keseluruhan, pasti anak ibu menemukan temanya. Wah, ternyata temanya misalnya tentang perjuangan, atau temanya tentang peperangan, atau temanya tentang kisah ibu dan anak. Misalnya ada cerita si Lisa dan ibunya, dan panjang ceritanya anak ibu sudah baca. Nah, berarti temanya itu tentang kasih sayang Lisa kepada ibu. Seperti itu ya anak ibu semuanya. Nah, kalau berikutnya yaitu alur. Alur merupakan jalan cerita yang diurutkan berdasarkan sebab akibat atau berdasarkan urutan waktu. Nih,
gue jelasin kalau alur itu dari anak ibu baca dari awal cerita, mulai dari judul sampai nanti di akhir cerita. Nah, itu merupakan alur cerita. Kenapa disebut alur cerita? Karena dimulai dari awal kisah cerita tersebut terjadi sampai dengan cerita itu selesai. Jadi waktu awal pasti ditandai dengan kata-kata dahulu kala, ya dahulu kala atau pada zaman dahulu hiduplah seorang putri dan selanjutnya. Nah, itu disebut dengan alur. Jadi alur kita ada tiga ya, nah, alur maju, mundur, dan campuran. Rata-rata untuk cerita dongeng yang anak ibu baca itu menggunakan alur maju, yaitu seperti tahap-tahap. Misalnya pertama putri itu bertemu pangeran, kemudian pangerannya jatuh cinta, kemudian mereka hidup bahagia, seperti itu ya nak. Itu disebut dengan alur, yaitu rangkaian cerita atau jalan cerita yang diurutkan dari awal cerita itu hingga cerita itu berakhir. Kemudian yaitu penokohan. Penokohan merupakan proses penampilan tokoh sesuai watak atau sifatnya. Misalnya anak ibu membaca cerita dongeng Cinderella. Nah, anak ibu pasti tahu kan Cinderella itu baik, ramah, apalagi sopan. Nah, itu termasuk ke dalam penokohan. Jadi penokohan itu watak dari tokohnya. Terus ada ibu tirinya. Ibu tirinya, kalau ibu tanya, ibu tirinya gimana sih anak-anak? Ibu tirinya Cinderella, bu, ibu tirinya itu jahat. Ibu tirinya pilih kasih. Ibu tirinya tidak adil. Nah, itu merupakan watak atau penokohan yang dibuat untuk ibu tiri Cinderella. Nah, begitu ya anak ibu. Ibu harap anak ibu bisa mengerti ya. Nah, yang berikutnya yaitu latar. Latar merupakan keterangan tentang waktu, tempat, dan suasana yang terjadi. Jadi latar ini kalau ibu ibaratkan dengan cerita Cinderella lagi atau cerita Maling Kundang. Tidak, ibu, misalnya cerita Cinderella saja, karena tadi di atas sudah cerita Cinderella. Nah, latar belakangnya, waktunya seperti dia. Waktunya kan kalau misalnya Cinderella itu pasti zaman dahulu ya, nah ibu ya. Nah, itu zaman dahulu waktunya. Terus tempatnya, tempatnya di pedesaan. Rumah Cinderella misalnya di pedesaan. Kemudian latar tempat lainnya yaitu apa? Istana. Nah, suasananya apa? Kalau saat Cinderella di rumah kan suasananya sedih karena dia selalu dijahati oleh saudara tiri dan ibu tirinya. Kemudian suasana saat acara pesta dansa di kerajaan atau di istana, suasananya gimana? Ya, suasananya bahagia, seperti itu ya anak ibu ya. Nah, ini contoh gambarnya. Kalau dari gambar ini misalnya kita lihat dari latar, berarti latarnya di mana? Latar tempat. Ibu coba latar tempat. Latar tempatnya itu di kandang ayam misalnya ya. Kemudian waktu. Waktunya coba anak ibu lihat di sini. Ini ada bulan dan bintang, berarti latar waktunya ya malam. Kemudian apalagi suasananya? Biasa kalau suasana malam itu apa? Suasana malam itu hening karena orang sudah tidak beraktivitas lagi, jadi tidak berisik. Begitu ya anak ibu ya untuk latar belakang. Kemudian
Kita lanjutin. Nah, ini tugas anak ibu. Anak ibu silakan kerjakan latihan buku tema Ayo Mengamati halaman 57 sampai dengan 58. Isilah teka-teki silang. Kemudian, tugas berikutnya anak ibu kerjakan di buku prima PH 3A halaman 73 latihan 5 nomor 2 saja. Buat nama dan tanggal hari ini. Setiap latihan dibuat ya anak ibu semuanya, dan ingat buku tema yang dipinjamkan jangan dicoret-coret. Anak ibu harus pandai merawat barang. Oke. Nah. Sekian dan terima kasih penjelasan dari ibu. Ibu harap anak-anak ibu bisa mengerti. Kalau anak ibu ada kendala atau ada yang tidak dimengerti, anak ibu bisa WA ibu langsung ya. Ibu tunggu anak ibu mengumpulkan tugas-tugasnya. Salam sehat dan dadah.